Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama shallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim Wabarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad Wabarak ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Rabbi syrah li sadri wa sili amri wa ahlu nukdata min lisan yafqahu qawli Amma ba'du. Syukur kata Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di sebuah kita. Setelah kita solat maghrib secara berjemaah, kemudian kita akan sambung pengajian kita dan kuasa yang baik insyaAllah ta'ala telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Di mana buku mana tak bawa. Ana tertinggal kat surau. Tak pergi ambil kat surau tu. 2-3 hari lepas bila ana nak pulang subuh saya cari tak ada. Punya ana tertinggal dekat surau. Ramang Putera dekat aja suraunya. Dia tak ingat. Tak ada nak pergi ambil surau ni. Nah, tapi tak apa. Last kuliah hari tu kita berkongsi tentang perkara yang perlu kita lakukan di luar rumah kita. Kerana kita bincang pasal luar rumah ya. Dan sampai ada banyak lagi perkara yang lain kita akan kongsikan sampai ini. Tapi salah satu ialah apa yang telah kita kongsikan pada kuliah yang lalu, iaitu kepentingan ataupun keperluan al-amru bil ma'ruf wa nahyi al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Menyuruh yang baik dan melarang ataupun mencegah yang mungkar. Ya. Dan saya dah baca ayat Quran yang berhubung kait dengannya. Itulah surah Al-Imran ayat 104 di mana kata Allah waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adalah satu golongan daripada kamu menyuruh yang baik terjemahan macam tu. Hendaklah di kalangan kamu ada satu golongan ataupun satu puak yang mana mereka menyuruh yang baik dan melarang yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan saya dah baca beberapa hadis Nabi SAW, antara yang paling masyhur itulah hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, di mana kata Nabi, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ta'afu iman. Siapa yang melihat satu kemungkaran adalah ia merubah dengan tangannya ataupun mungkin dengan kekuasaan atau kekuatan menurut kapasiti yang dia ada. Kalau dia tidak mampu dengan lidahnya, kalau dia tidak mampu juga dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Ya. Tak boleh nak buat apa, kita kena ada sifat tak sukalah dalam hati kita. Ha, baik, malam ni kita nak sambung bab yang baru sebenarnya. Rentetan daripada Al-Amru bin Ma'ruf wa Nahyi anil Munkar. Pengarang buat mari tentang sabar. Ya. Kerana untuk melakukan perkara yang sebelum ni yang telah kita kongsikan, Al-Amru bin Ma'ruf wa Nahyi anil Munkar memerlukan satu sifat yang ada pada diri orang itu, itulah sifat as-sabr, sifat sabar. Ya. Secara khusus, bila seorang itu nak melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Ia memerlukan kesabaran yang tinggi. Ya. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam banyak hadis, antaranya hadis yang tuan-tuan sering dengar lah ya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Al-Hakim dan ramai lagi daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi, afdalu jihad kalimatu haq inda sultani jair. Ataupun setengah riwayat, kalimatu adlin inda sultani jair. Ya. Hatta Imam Nawawi rahimahullahu taala memasukkan hadis itu dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ada satu bab lah. Dia masuk adik tu.
Cuma last kuliah itu saya tak baca. Ya. Kata Nabi, se-abdu-abdu jihad. Ya. Jihad ni ada banyak. One of them ialah, hak itulah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Benda ni bukan benda biasa, tapi satu jihad. So, jihad ni ada banyak. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dalam tafsirnya, mengatakan bahawa jihad ni sekurang-kurang ada tujuh. Salah satu hak itulah, menyuruh yang baik, melarang yang munkar. Ya. Seabdah-abdah jihad ialah kalimah hak ataupun sengaja riwayat kalimah keadilan, kalimah tu hak ataupun kalimah tu adlin inda sultani jair, di sisi penguasa yang jair. Jair ini makna zalim. Ya. Jadi Nabi kata seabdah-abdah jihad ialah kalimah hak kepada ataupun di sisi sultan yang jahil. Ya. Kenapa ia seabda-abda jihad? Sebab untuk melakukan perkara ini, ia memerlukan kesabaran yang tinggi. Tak semua orang boleh buat. Ya. Dan of course lah, bila ia melakukannya, ia akan mendedahkan dirinya kepada bahaya-bahaya tertentu. Boleh jadi dia dibunuh. Kontak dulu lah. Kontak hari ini saya tak tahu. Ya. Boleh jadi dipenjara lah. Boleh jadi di pulau kan. Boleh jadi macam-macam. Ya. Dan konteks hari ni boleh jadi ditarik tauliah. Tapi tempat kita tak ada kot. Ha? Marah Jabatan Agama. Boleh jadi. Allah Ta'ala alam. Tak tahu. Ya. Jadi di atas sebab-sebab itu, ia jadi jihad yang tertinggi sekali. Ya? Sehingga hadis itu amat masyhur di sisi para ulama kita, bila mereka membincangkan tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, mesti ada hadis itu. Kerana ia memerlukan kesabaran yang luar biasa, yang tinggi. Dan tak semua orang boleh melakukannya. Ya? Dan kalau kita lihat, bukanlah lah konteks-konteks yang orang kata hebat seumpama itu. Sabar ni Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Nak suruh ahli keluarga solat pun kena sabar. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Baqarah ayat, bukan-bukan, surah Taha ayat 132. Kata Allah, ya, macam mana hadith ayat tu? Wa'mur ahlaka bis salah, wa'mur ahlaka bis salah, wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Ya. Ah, benda hak simple macam tu pun Allah Taala suruh sabar. Dan suruhlah ahli keluarga mu solat. Dan sabarlah di atasnya. Ya. Suruh anak isteri kita semayang dan Allah Taala kata suruh sabar. Pasal apa? Sebab kadang-kadang benda tu pun rumit juga. Tu tengok semua ahli keluarga kita solat ke? Anak isteri kita khususnya. Ada orang tuan-tuan ada isteri tak semayang. Saya personally ada hamba Allah tanya after kuliah. Ajak pergi makan. Untung ustaz kan. Ajak pergi makan. Untung juga orang ada masalah ni. Ya? Suara ni pasal tak pernah ajak pergi makan. Buat tak ada masalah. Cuba kalau ada masalah. Takkan nak sembang-sembang kat luar. Nak cerita je tak? Ustaz. Macam mana dia tahu yang ustaz? Pergi ya? Banyak kes macam tu lah. Ajak pergi makan lah. Dah lah cerita ustaz mak saya dia begini-begini. Ya? Isteri saya begini-begini. Ada mengadu ustaz, isteri saya tak solat. Saya dah tanya ustaz lain. Dia kata saya wajib menceraikannya. Ya? Saya tak ingat. Dia kata saya dah tanya ustaz lain ke ataupun setakat yang saya tahu. Mungkin dia cek internet fatwa ke apa kan, tak tahulah. Tapi dia kata kena cerai. Kalau tak cerai, berdosa. Aduh, sianlah saya berdosa, dia kata. Jadi tak semua orang bernasib baik. Ada orang macam tu lah kan.
Jadi dia kahwin itu dah tak solat. Mungkin masa dia kahwin, kita kata solat. After that dia tak solat. Amat jarang berlaku lah. Biasanya kes ini dia daripada kahwin memang dia tak solat. Ha, boleh jadi isteri dia pun tak solat, dia pun tak solat juga. After few years, laki dia taubat, dia sembahyang. Tapi macam mana nak suruh isteri solat? Mungkin macam itulah, Allah Ta'ala alam. Saya pun tak tahu kes dia sebenarnya macam mana. Ha, tapi dia cakap macam tu. Jadi macam mana sebenarnya Ustaz? Saya pun ceritalah, saya kata tak semua ulama memfatwakan begitu. Ada ulama kata tak wajib cerai pun, dan kalau kita tak cerai pun tak berdosa. As long as kita sentiasa menyuruhnya solat. Ya. Kalau boleh ikut apa yang Quran ajar lagi bagus. Fa in khiftum, sorry, wa in khiftum, cara Quran tu. Wa in takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna. Salah tu. Wa in takhafu nushuzahunna fa'izuhunna. Ya. Wadribuhunna. Sorry. Wa in takhafu nushuzahunna fa'izuhunna. Wa farriquhunna fil madaji' wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Ya. Allah Ta'ala kata, kalau kamu takut dia nusyus, kamu berilah peringatan kepadanya. Dan kamu asingkan tempat tidur. Dan kamu pukullah dia. Ya, kalau dah dia, kalau dia dah tak, jangan kamu paksa lagi. Ya. Kalau boleh ikut waktu lagi bagus. Tapi tak semua orang ada keupayaan begitu. As long as kita nasihat dia, kita sentiasa suruh dia semangat, insyaAllah Ta'ala. Ya. Tak dayu Ustaz? Tak. Nah, kerana dayus ni, ad-dayus alladhi yukiru fi ahli al-khabas. Dayus-dayus ni kalau ahli keluarga kita buat benda jahat, kita buat tak reti. Tegur pun tidak, nasihat pun tidak. Baru jadi dayus. Tapi kalau kita tidak ikrar, kita tidak tak buat apa-apa lah, baru jadi dayus. Tapi kalau kita sentiasa ni, okey. Dan Quran banyak. Ahli keluarga atau isteri Nabi sendiri tidak beriman. Nabi Nuh isteri dia tak beriman dengan anak dia. Ya. Nabi Lut isteri juga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kes kan. Dan of course lah ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meriwayatkan sunnah Abi Daud. Dia mendatangi Rasulullah, dia kata isteri aku ni ada buat jahat. Inna imra'ati la taruddu yada lamisin, faqala an-nabi talliqha. Dia kata isteri aku ni ada buat jahat sikitlah. Dia tidak menolak tangan-tangan yang menyentuhnya. Dia tidak afifah. Ya. Macam dia kata macam apa? Tak tahu macam apa, macam tu lah. Nabi kata ceraikan dia. Tapi dia kata kat Nabi, dia ni menjaga kebajikanku dan anak-anakku. Faqala Nabi tamatta' biha. Maka Nabi kata biarkan. Dan Nabi kata selepas itu, mudah-mudahan selepas ini jika ada kebaikan, kamu akan mendapatinya. Maksudnya perempuan tu walaupun adalah keburukan dia sikit, tapi hak baik dia banyak lagi. Jadi slow-slow lah. As long as kita menasihati dia apa semua, mudah-mudahan insyaAllah Ta'ala. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam bukunya Al-Mughni menyatakan bahawa tidak wajib suami-suami menceraikan isteri-isteri yang tidak melakukan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dah dia sentiasa memberi nasihat kepadanya dan membawanya ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama fatwa macam tu, ada ulama fatwa macam ni dan ada dalil masing-masing. Tengoklah macam mana kan. Ingat cerai-cerai senang ke? Meruntuhkan keluarga dan institusi kekeluargaan memberi kesan amat buruk sekali. Saya anak murid saya yang problem tu, banyak-banyak hak jenis mak pop cerai aja. Ya. Seriously, ya. Dia cerai mungkin tidaklah, tapi dia rasa berdosa. Pasal yalah, dah kata tak cerai berdosa kan, dia rasa berdosa. Kita kalau duduk dalam keadaan perasaan bersalah lain tuan. Setengah orang dia tak kisah. Tengah orang dia berfikir, aduh, berasa aku dia kata macam mana. Pening tuan.
Betul tak? Ha, kita mungkin tak alami nasib seumpama itu. Ada orang dia mengalami. Dan samalah juga dalam kes-kes yang melibatkan anak kita, ya. Atau siapa sahaja di bawah kita. Anak kita ni mungkin kecil-kecil kita didik dia, kita ajar dia, tapi bila dia dah besar, dia ada pemikiran dia sendiri. Dia ada pegangan dia sendiri. Betul tak? Elok-elok masa kita kecil-kecil dulu ajar dia semayang. Lepas tu after the SPM dia pergi kat universiti. Tuan-tuan ingat tuan-tuan boleh monitor 24 hours ke? Tak boleh. Balik rumah semayang, duduk you tak semayang. Banyak kes macam tu kan. Jadi at the end dia tak semayang lah, semayang depan mata kita saja. Tapi akhir sekali kita tahu juga, oh anak aku tak semayang rupanya. Kantoi. Nasihatlah dia. Lebih daripada itu, suka hati dia lah. Tuan buat macam mana? Betul tak? Ha, tanggungjawab kita didik, nasihat, bagi tahu. Ya, marah bolehlah sekali-sekala. Ya? Ha, tapi anak-anak kita ni marah lebih-lebih dia ajak kita bertumbuk pula kan. Kita dah tua kan. Kena guna cara yang berhikmah. Ha, tapi poin dia di situ, ya. Sebab tu Allah Taala kata wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga kamu solat dan sabar di atasnya. Kita hak tak ada masalah ni, hak jenis isteri soleha, anak soleh-soleh belaka mungkin tak ada isu. Tapi setengah-setengah orang. Ada ayat ni relevan lah. Ya. Allah Ta'ala kata sabar di atas. Ya. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka, wal aqibatu littaqwa. Jadi dalam hal-hal yang simple seumpama itu yang melibatkan, hanya kekeluargaan, keluarga kita berapa orang je. Ya tak? Bukan ramai pun. Tapi masih disuruh supaya bersabar untuk nak menyuruh pada perkara yang baik. Dan masing-masing dah hani ada pengalaman masing-masing. Ya. Manusia ni mana ada perfect. Ya. Kita sendiri pun tak perfect. Isi kita anak kita. Lagi tak perfect. Ya. Ha, tapi tak apa. As well as kita setiasa berusaha melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan. Ya. Apatah lagi kalau ia melibatkan komuniti. Susah juga tuan-tuan. Ya tak? Ya? Apatah lagi ia melibatkan lebih besar daripada itu. Ya? Penguasa. Batu Nabi kata, seabda-abda jihad ialah menegakkan kalimatah, kalimah hak ke atas sultan yang ataupun penguasa yang zalim ataupun yang jair. Ya? Jadi kena sabar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar lah, dalam semua konteks-konteks kehidupan. Ya. Ambil daripada surah Al-Fatihah satu persatu, sampai kepada surah An-Nas. Ada surah-surah tertentu dan ayat-ayat tertentu yang Allah Ta'ala menyebut tentang kesabaran. Ya. Sebahagiannya Allah Ta'ala kaitkan dengan ibadah. Ya. Sebahagiannya Allah Ta'ala kaitkan dengan kekeluargaan. Sebahagian Allah Ta'ala kaitkan dengan perhubungan kita sama manusia dari sudut kehartaan. Macam-macam kan? Kalau dicampur-campur, isu sabar dalam Quran, Allah Ta'ala sebut sekurang-kurangnya 103 kali. 103 times. Ya? Dan disebut oleh Al-Syeikh Ayatul Muhammad dalam makalah dia, kam marrah warada lafaz sabr fil Quranil Karim. Ya. Berapa kalikah lafaz as-sabr, sabar disebut dalam Quranul Karim? Katanya 103 kali. 41 kali Allah Taala sebut dalam bentuk isim. Apa isim? Oh, bang. Isim ni bukan gila isim. Isim ni ialah kata nama. Bahasa Melayu dia panggil kata nama. English kita panggil noun. Ya. 62 kali dalam bentuk kata perbuatan, fa'il. Campur-campur jadi 103, 103 times. Ya. Banyaklah. Jadi sebagainya Allah Ta'ala sebut kata nama. Yang merujuk pada sabar, orang-orang yang sabar, itu semua kata nama. Ya. Kalau merujuk kepada kata perbuatan, Allah Ta'ala suruh sabar. Ya. Allah Ta'ala beritahu orang-orang tertentu itu sabar. Ha, macam itulah ya. Ada banyak ayat. Dalam surah Al-Baqarah. Hak mula-mula kan. Allah Ta'ala kata ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah.
wa innaha lakabiratun 'alal khashiin. Ya. Dan minta tolonglah dengan sembahyang dan sabar. Wasta'inu, beristianahlah. Ya. Bisabri wassalah. Isti'anah ni makna minta tolong. Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah. Engkaulah juga yang kami minta pertolongan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, isti'anah ni makna minta tolong. Ya. Minta bantuan. Jadi Allah Taala dalam Quran wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan menunaikan solat dan sabar. Minta tolong siapa? Allah lah. Ya, tapi dengan jalan sembahyang dan dengan jalan sabar. Kenapa begitu? Kerana manusia memang ada masalah setiap masa. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada masalah-masalah tertentu, lebih-lebih bagi kita. Tapi Allah Taala ajak minta tolonglah, yakni kepada Allah dengan jalan sembahyang dan dengan jalan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Macam mana nak minta tolong dengan sembahyang? Mana bila kita ada hajat ataupun ada masalah tertentu, ada kerunsingan, ya? Manusia kan? Ya? Mana ada happy macam? Ada waktu kita runsing. Ya? Bergaduh, ada konflik dengan sesiapa. Tak kisahlah, as long as kita ada masalah, sembahyang. Ya. Dan Huzaifah sebutlah hadis Abi Daud, kana Nabi iza hazabahu amrun sallah. Kata Huzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ia menghadapi suatu kesukaran, Nabi akan solat. Ya. Dan saya personally kalau saya ada masalah kan, saya akan baca hadis itu seorang-seorang. Kana Nabi iza hazabahu amrun sallah. Kerana Nabi idha hasabahu amrun sallah. Ha, saya akan semayang. Ya. Kadang-kadang malas nak semayang kan. Jadi rajin sikit. Personally saya baca hadis tu sendiri-sendiri. Ha, sebab antara cara Allah Ta'ala nak bantu kita ialah bila kita mohon kepadanya menerusi solat. Seumpama diajak oleh Nabi SAW. Ha, sebab itu antara satu bentuk isti'anah dengan Tuhan ialah dengan melakukan solat. Ya. Dan Allah Ta'ala kata sabar. Sabar. Semayang-semayang juga. Sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar dulu. Wasta'inu bisabri wassalah. Bukan semayang dulu tadi. Saya buat sabar. Dan minta tolonglah dengan kesabaran dan solat. Mana sabar dulu. At the same time kita semayang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kerana sembahyang ni adalah berat, terutama ke atas orang-orang yang khusyuk. Ya. Kita orang rajin sembahyang ni ringan aja, tapi bagi orang berat tu. Ya tak? Ha. Tak percaya, cubalah interview orang yang tak solat tu. Pasal apa awak tak solat? Malas. Malas tu sebab dia berat lah tu. Ya. Ha, jadi dalam ayat ni isim. Wasta'inu bisabri wassalah. Kata nama lah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan menunaikan solat. Ya? Sabar tu kata nama lah tu. Ya? Wasta'inu bisabri wassalah. Inna allaha yuhibbus sabirin. Sorry. Inna allaha ma'as sabirin. Ya? Ayat lepas tu. 152. Allah Ta'ala kata dan minta tolonglah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama orang yang sabar. Hak ni kata nama pun ada, kata perbuatan pun ada. Sorry, hak ni dua-dua kata nama. Cuma hak ni kata nama sabar, hak ni orang-orang yang sabar. Ya. Ha, dan banyak lagi lah ayat-ayat lain. Kata perbuatan contohnya dalam surah Al-Imran ayat terakhir sekali. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Wahai orang yang beriman, ya Allah tidak aman. Isbiru, sabarlah kamu. Wasabiru, sabar menyabarlah antara kamu. Ya. Warabitu,
Hubung-menghubungkanlah sesama kamu. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan berjaya. Warabitu juga merujuk kepada riba dalam jihad. Ya, yang menjaga perbatasan. Ya. Itu juga satu bentuk riba. Ya. Nah, jadi ada kata perbuatan di situ. Perintah kan, wahai orang yang beriman, sabarlah kamu. Ha, perintah itu kata perbuatan dipanggil. Ya. Ada banyak lagi lah ayat-ayat lain. Ya. Ha, malah antara ayat yang bagus juga ialah baguslah kau. Tapi untuk kita huraikan ialah surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Di mana kata Allah innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhkan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Ya. Sesungguhnya dipenuhkan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Kata sebagai ulama antaranya Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah. Dan tafsirnya tafsir Az-Zamakhsyari. Dia kata ini adalah dalil orang-orang yang sabar akan masuk syurga tanpa hisab. Ya. Masuk syurga tanpa hisab. Adapun majoriti yang lain kata bukan masuk syurga tanpa hisab, tapi diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak sekali. Tanpa hisab ni makna banyak. Allah Taala bagi pahala yang banyak. Yalah, bila kita sabar kan. Banyaklah pahala kita, ya. Bukan senang. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, bila dia bincang tentang kelebihan uzlah dengan kelebihan mukhalatah. Uzlah ni maksud kita menyendiri. Berpisah daripada masyarakat, mengasingkan diri untuk kita bebas daripada maksiat-maksiat, untuk kita beribadah kepada Allah, itu panggil uzlah. Ya. Mana tak nak campur dengan orang. Duduk kat rumah manja. Mungkin duduk masjid aja manja. Kurang cakap. Kalau orang buat aktiviti apa kurang join. Jadi kita jangan marah. Mungkin dia uzlah tu. Tapi bukan uzlah pergi Bukit Bukau, pergi tah mana-mana berzikir, bukan ya. Itu tak ada dalam Islam ya. Ini kita menyendiri. Tak campur dengan orang. Dalam hotel hari ni mungkin kita banyak duduk di rumah ya. Mungkin kita menghabiskan masa di surau seorang-seorang. Mungkin kita tak kisahlah, tapi kalau kita dengan orang kita tak campur sangat. Kita nak mengelakkan daripada kita banyak guna mulut kita. Buat makin banyak kita guna, makin banyak dosa. Mata pun sama juga. Kalau kita tidak uzlah, mata kita banyak tengok benda tak baik depan mata ni. Ya. Uzlah dengan handphone, handphone letak tepi. Jangan pegang sangat handphone tu. Uzlah juga tu. Saya tak apa, saya tengok handphone, saya baca kitab. Betul tak? Karena tak nak tengok, habis dah belek-belek Facebook kan. Aduh, reel, ya? Story. Gepek. Habis kadang nak tengok juga. Tengok juga. Kok ada yang menarik kan? Banyak iklan-iklan advertisement yang kadang-kadang perempuan tak tutup aurat. Kena uzlah hantar dengan handphone ni. Tapi bukan uzlah dengan handphone secara total. Uzlah lah daripada Facebook. Ya? Ha, boleh Facebook post apa-apa keluar dah, jangan tengok lagi ya. Ha, post apa populer Instagram yang baik-baik keluar, jangan tengok lagi. Boleh, tak ada lah kata langsung tak pakai handphone, tak nak pakai Android lah, iPhone ke, pakai handphone zaman dulu senang, boleh call aja, beli pun murah kan, RM70 RM60 je sekarang ya. Mana uzlah seumpama itulah, mana kita mengasingkan diri daripada kelompok yang ramai untuk nak melakukan kita lebih terjebak daripada melakukan kejahatan. Uzlah lah dia panggil. Lagi satu dia panggil mukhalatah. Mukhalatah ni mana bercampur. Sentiasa duduk dengan kawan-kawan, sentiasa duduk dengan member-member. Ya tak? Duduk kedai kopi, duduk shopping complex. Duduk kat mana-mana lah, duduk kat padang. Sentiasa bersama mereka dalam aktiviti-aktiviti tertentu. Petang member telefon, jom main bola, boom main bola. Malam main badminton pula, boom main badminton. Ya. Contohnya. Pagi esok sarapan kat mana ni? Cuti Maulud Nabi ni. Oh, jom kita pergi kedai setiap pun naik motor pergi. Ada grup, ada kelab. Nah, itu dia panggil mukhalatah. Ya. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah dia bawa mai kedua-duanya. Uzlah pun dia buat mai, mukhalatah pun dia buat mai. Supaya ia dapat ditimbang dengan nahnas yang ada dan dengan akal yang waras. Ingat mentang-mentang Imam Ghazali tu sufi, dia uzlah 4 jam tak cerita pasal
mukhalatah ni? Tak. Ya. Saya mengajar muamalah, saya banyak petik daripada Ihya tau. Sebab Imam Ghazali dia, walaupun dia sebut tentang keburukan-keburukan harta, tapi pada satu sudut yang lain, dia ajar kita bagaimana nak cari rezeki, nak kumpul harta, jadi kaya. Dia suruh meniaga, dia suruh buat jual beli, dia suruh buat salam, dia suruh buat ijarah sewa, dia suruh buat pensyarikatan, dia suruh buat kirat. Ada duit yang simpan kat rumah, bagi orang, guna, melabur. Kirat ni investment lah. Ya. Sebab tu buku ayat ni bukan nak ajar kita jadi sufi, jadi ruhi, jadi orang yang kuat spiritual. Tapi dia boleh jadi businessman yang berjaya tau. Sebab tu saya kata patut buku ayat ni jadi modul tu. Di bank negara boleh buat silibus. Financial institution boleh buat. Ambil dia sebagai sukatan. Sebab dia ajar macam mana nak mengumpulkan harta dengan cara yang baik lah, yang halal lah. Kemudian dia ajar juga bagaimana kita menguruskannya dengan kerohanian, kejiwaan. Ya. Kita kat dunia ada dua pasar. Satu pasar dunia, satu pasar akhirat. Pasar dunia itulah pasar malam, shopping complex, kedai-kedai, lok kedai apa semua tu kan. Itu pasar dunia. Satu lagi dia kata pasar akhirat. Masjid, surau. Ha, surau tak ada lah, kita je. Saya je sebut tu. Kuliah-kuliah agama, pengajian-pengajian agama, madrasah apa gitu gini. Ha, itu pasal-pasal akhirat. Jadi kena balance lah dia kata. Jangan kita hanya mengumpul kekayaan dan harta dan sentiasa berada di pasal-pasal dunia, tapi kita mengabaikan harta akhirat tu. Dan kita mengabaikan pasal-pasal akhirat. Ini aja. Bagus ke ayat ni? Ha, ingat kita cakap tasawuf je? Eh ya, tasawuf je ayat. Eh, orang belajar bisnes pun boleh guna ayat. Ha. Sebab Imam Ghazali ni genius tau. Macam-macam bidang dia tulis. Of course lah buku dia ada yang hadis palsu apa semua tu okey lah kan. Itu dah disaring dan diupdate oleh ulama kita, ketepikan lah. Tapi banyak idea-idea yang bagus ya, yang diketengahkan oleh beliau. Kerana beliau juga seorang ahli falsafah, pemikir. Tapi seorang Muslim Rabbani yang sufi yang nak mengajak kita kepada arah yang baik. Pasal hidup kan. Dia aneka warna. Ya. Hmm. Jadi dia ajar. Uzlah pun dia ajar, mukhalatah pun dia ajar. Dia sebut kelebihan kedua-duanya dan kekurangan kedua-duanya. Supaya kita hak belajar boleh timbanglah. Ataupun kita boleh guna kedua-duanya dalam satu keadaan kita guna uzlah, satu keadaan yang lain kita guna mukhalatah. Ya. Betul tak? Jangan asal member ajak je join, asal member ajak je join, sekali-sekala kita tolak. Betul tak? Jangan pula kita menghabiskan masa duduk di masjid surau sehingga kita mengabaikan tanggungjawab-tanggungjawab yang lain. Dia kena balance lah. Imam Ghazali balance tau, dia ajak. Dua-dua dia ajak. Ya? Tapi dia sebut dalam bab mukhalatah tu, memang antara kebaikan kita bercampur dengan orang lain ialah kita boleh menegakkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Pak tadi. Kalau kita uzlah, kita tak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita bercampur, dia kata boleh. Tapi untuk melakukan perkara itu, kita memerlukan kesabaran yang tinggi. Pasal nak tegur member pun susah. Pasal kita nak tegur orang lain. Ya? Dan Nabi SAW pun sebut, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala azahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala azahum. Nabi kata orang yang beriman yang bercampur dengan orang lain dan dia sabar dengan keburukan atau kejahatan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bercampur dengan orang lain dan tidak sabar di atas keburukan atau kejahatan mereka. Ha, pasal bercampur ni risiko dia tu lah. Manusia bukan baik belaka, tidak. Ha, member kita ada yang okey, ada yang tak okey. Ada yang cakap beradab aja, tapi ada seorang dua ni cakap main lepas saja. Ha? Jadi macam-macam perangai. Ha? Jadi kena sabar. Ya? Bila kita bercampur sesama manusia. Dan sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin dia ada 372 bab. Bab yang terawal
Selepas dia buat mari bab ikhlas, bab taubat, bab hal nombor tiga, bab sabar. Menunjukkan bahawa antara sifat tertinggi dalam Islam selepas ikhlas, selepas taubat, ialah sifat sabar. Dan manusia tidak ramai yang memiliki sifat itu. Ya tak? Cuma kita nak kena faham, sabar-sabar ni dia ada banyak jenis lah. Ya? Ada ulama bagi sampai 6, sampai 7, ya? Sampai 8. Ada ulama kita nama Al-Imam Al-Mawardi. Dia ulama besar mazhab Syafi'i ni. Dia syarah buku Al-Buaiti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ada buku fiqh nama dia Al-Buaiti. Al-Mawardi dan yang hurai. Ya? Yang syarahkan. Tapi dia ada satu buku adab yang lain nama dia Adabuddin wa Dunia. Adab agama dan adab dunia. Pasal agama ada adab-adabnya. Dunia pun ada adabnya juga. Ya? Adab dunia yang tak bercanggung dengan syarak boleh diamalkan. Ya? Dia nak masuk rumah orang, ketuk pintu. Kuk, 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 kuk. Siapa ajar adab tu? Ada dalam Islam. Dalam kamu mengetuk pintu bila kamu masuk ke rumah orang, ada? Islam aja bagi salam je dengan minta izin. Ya? Ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim ala ahlika fa inna yakun barakatan alayka wa ala ahlika. Ya? Bila masuk bagi salam, Nabi kata berkat. Dan Allah Taala pun ajar dalam Quran dalam surah An-Nur. Idza dakhalta sorry. Wa idza dakhaltum buyutan ghaira buyutikum fasallimu wastanisu ala ahliha. Ha, bila kamu nak masuk ke rumah yang bukan rumah kamu, kamu kena bagi salam dan minta izin. Masuk rumah kita tak wajib bagi salam, ya. Tapi tu tak payah buat, ustaz. Buat. Sunnah digalakkan. Nabi kata, bila kamu masuk ke rumah kamu, bagilah salam. Dia akan membawa keberkatan yang banyak masuk ke rumahmu. Ya. Nak berkat rumah kita, hak nombor satu sekali masuk bagi salam. Ini ada ajak oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagi salam. Assalamualaikum. Tapi tak wajib. Rumah sendiri tak wajib. Ya? Tapi rumah orang lain wajib. Yang kedua minta izin. Assalamualaikum. Assalam. Member buka pintu. Terus masuk. Member tak ajak lagi. Lainlah kalau member kata, ah, masuk-masuk. Ah, baru kita masuk. Kalau tak suka masuk, berdiri. Ya? Assalamualaikum. Assalam. Dia buka pintu. Eh, kenapa kau tak masuk ni? Lah. Boleh masuk? Boleh. Ah, masuk. Jangan member buka pintu terus masuk, tak boleh. Minta izin dulu ataupun diberi keizinan boleh masuk. Tapi dua tu wajib, memberi salam dan meminta keizinan untuk masuk. Tak ada syarat dengan mulut lah. Kalau member kita buka pintu macam tu, ha, tak kisahlah. Asal jadi ada isyarat memberi keizinan kita untuk masuk, ya. Pasal apa pergi pergi salam kat rumah? Nak cakap benda apa tadi? Bismillah. Bagi salam, minta izin. Allah Ta'ala jalan Quran. Jadi masuk. Bagi salam, minta izin. Sebelum tu, saya nak cakap pasal apa? Anak lari tu. Bagi ayat tu. Kita ada kena-mengena ayat tu dengan tajuk kita ni. Ha? Apa tadi? Betul lah sabar. Sabar ni tajuk am. Sebelum saya cerita masuk rumah bagi salam tadi. Bagi salam ni tak ada kena-mengena dengan tajuk kita ni. Saya dah lencong tu. Sebab tu kuliah saya nak kena fokus. Concentrate. Syekh apa Syekh? Member Ana ni. Sini Ana ni. Tulis tu. Apa yang tak tulis? Ke action je. Buat buku dengan pen action je. Apa Syekh? Sebelum Ana sebut pasal salam tadi apa? Tak tulis. Niat je nak tulis tapi tak tulis. Ya. Ada benda tadi sebelum cakap pasal izin tadi. Aduh, tak ingat pula. Tu tak boleh lencong-lencong sangat, lupa. Okay, salam, izin. Sebelum tu cakap pasal apa? Ana huraya apa tadi? Tengok Ana juga yang ingat. Tuan-tuan semua tak ingat ke, tak boleh nak ingatkan Ana. Saya sebut tadi Adabuddin wa Dunya Al-Mawardi. Dia ada buku
adat-adat agama dan adat-adat dunia. Sebab agama ada adat-adatnya yang berasaskan kepada Quran dan hadis-hadis Nabi. Satu lagi adat dunia, adat yang kita lakukan tapi bukan syarak aja, tapi dia tidak bercanggah dengan syarak. Ya. Ketuk rumah. Kan? Islam aja masuk rumah bagi salam dengan minta izin. Ketuk-ketuk-ketuk. Kok-kok-kok. Islam ada aja. Tak tahu aku anak terlepas kot. Setahu anak tidak ada. Habis tu ketuk-ketuk tu budaya orang Melayu. Adab tu dunia. Adab yang kita urufkan. Hak berlaku. Ya? Jadi biasanya kita ketuk-ketuk dulu. Baru bagi salam. Betul tak? Ataupun kita bagi salam, kita ketuk. Lepas tu baru kita minta izin. Atau seumpamanya bila dibuka pintu. Dan seumpamanya itulah ya. Jadi ketuk-ketuk tu adab dunia tu. Boleh buat? Boleh lah. Sebab dia tidak bercanggah dengan syarak. Mana-mana adab dunia, hatta petua, hatta apa-apa lah ya, yang tidak bercanggah dengan syarak, boleh diamalkan. Itu maksud Al-Mawardi tu adab budin wa dunia. Ya. Nak cerita dia, dia cerita pasal sabar, dia klasifikasikan sampai, tak silap saya, 6 atau 7 jenis kesabaran. Tapi sebagai ulama yang lain, dia bagi 3 saja. Kita lihat dalam buku Al-Imam Al-Ghazali, dalam Minhajul Talibin. Kita lihat dalam buku Al-Imam Ibn Qayyim, dalam Uddatul Sabirin. Dan mungkin lagi ada ulama-ulama yang lain, Allah Ta'ala alam. Tapi saya baca 2 itu sajalah. Secara amnya, sabar ni ada 3. Pertama, sabar di atas ta'at. As-sabru ala at-ta'at. Sabar kerana nak buat ketaatan. Tuan-tuan semua adalah orang-orang yang sabar. Kenapa? Kerana tuan-tuan bersabar untuk melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bila kita buat satu ibadah, konsisten di atas ibadah itu, of course lah kita buat apa yang Allah Taala suruh. Hak wajib-wajib lah. Ya. Kalau kita tambah dengan hak sunat lagi bagus. Ha, tapi dia dalam konteks kesabaran. Begitu juga dengan puasa. Kerana ibadah ni tuan-tuan, ataupun perintah-perintah Allah nak buat, kena sabar juga. Agak-agak kalau sembahyang fardu ni tak wajib, mari sembahyang kat surau. Agak-agak. Ha, kat rumah je. Ataupun tak sayang sembahyang. Contoh paling senang, sembahyang sunat kan. Rawatib kau boleh ba'diyah ada 12. Every day. Cukup 12. Pasal apa tak cukup? Pasal tak wajib. Anak pun tak cukup. Ya. Semayang fardu lebih sikit je, 17. Pasal apa cukup? Pasal wajib. Ya. Tapi tak kisahlah wajib ke tak wajib ke, kita buat perintah Allah. Pasal wajib ni perintah juga. Tapi perintah yang confirm, qat'i. Yang orang kata apa, yang jazam lah. Tapi hak sunnah pun perintah juga, tapi perintah yang tak straight lah, tak buat pun Allah Taala tak dosa, tak tulis dosa ya. Tapi nak buat benda tu kena sabar. Nak sembahyang fardu kena sabar. Ya? Kita kadang-kadang balik sekolah tuan, macam saya personally lah. Balik lewat saya ni. Ya? Saya tak ada loceng je tu balik. Kadang lewat sikit lah. Lepas tu tergesa-gesa nak bawa anak pergi sekolah agama kan. Tak apalah bawa anak pergi sekolah agama. Kebiasaannya saya semayang di sekolah dulu, Zohor tu. After Zohor baru saya selu-selu balik. Pukul 2 suku hantar anak pergi sekolah agama. Lepas tu perut lapar. Makanlah sekejap. Makan. Balik. Penat dah ni. Tak tak? Baru nak baring dengan baju-baju sekolah apa. Dah azan. Azan sekarang dah awal. Pak suku dah azan. Kalau ikut malas sungguh. Tapi pasal apa saya boleh terus bangun pergi semayang? Pasal apa? Ha, pasal sabarlah tu. Kalau tak sabar, tidur. Ha, tadi memang betul lah kategori yang dibuat oleh ulama. Nak buat ibadah memang kena sabar. Poso contohnya orang mata. Pak sunat tu biarlah. Pak fardu ni. Ingat kalau tak wajib kita buat ke? Kalau anak tak buat kot. Ataupun tak buat penuh. Tapi pasal apa kita penuh puasa Ramadan? Kerana kita sabar. Kalau aku tak buat berdosa ni. Kalau aku tak buat begitu, aku tak buat begini. Jadi kita sabar.
Ya? Ha, itu dipanggil sabar kerana melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar kerana meninggalkan maksiat. Oh, rupanya bukan nak buat ibadah saja kita kena sabar. Ya? Ha, ni duduk kuliah ni sabar belakang ni. Kalau tak sabar, cabut habis dah. Betul je? Ada satu surah, tuan-tuan. Ha? Tapi saya tak ngajar dah surah tu. Masa saya buat master dulu, saya berhenti. Ya, sebab saya sibuk sangat. Saya tak ada nak bagi komitmen. Ya? Ha, kebetulan ada masalah sikit kat surah tu. Ya? Jadi saya tarik diri. Sebelum tu, tuan-tuan, tanya ada jemaah, adalah 10 orang, 15 orang. Tapi, ada kalanya tak ada jemaah juga. Pernah, saya ingat dua kali, jemaah seorang aja. Seorang aja jemaah. Nak mengajar apa seorang? Alih-alih pergi Maju Amat. Semang kat situ. Jom kita pergi Maju Amat kata. Jom pergi berdua dengan ustaz. Ya. Nah, duduk kuliah pun kena sabar juga. Jadi buat ta'ah ni memang kena kesabaran. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita di atas kesabaran itu. Ya. Sebab tu kena banyak doa. Allahumma ja'ani minas sabirin. Wahai Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Ya. Kita nak jadikan Allah ni, sorry. Kita nak Allah Ta'ala jadikan kita ni macam mana? Nak jadikan Allah Ta'ala, kita nak Allah Ta'ala jadikan kita orang yang ikhlas. Allahumma ja'ani minal mukhlisin. Kita nak Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sabar. Allahumma ja'ani minas sabiri. Ya. Kita nak jadi, apa lagi? Kita nak jadikan kita ni orang yang bertakwa. Allahumma ja'ani minal muttaqin. Allahumma ja'ani, lepas tu baru sebut sifat-sifat orang yang beriman. Apalah muttaqin, mutatahirin, tawabin, apa-apalah. Itu salah satu doa yang digalakkan dalam syarak. Kerana Nabi berdoa sedemikian. Ya. Cuma Nabi tak adalah sebut semua lafaz. Adalah kadang Nabi sebut Allahumma ja'ani minat tawabin, ja'ani minat tatahirin, macam yang kita baca dalam wuduk. Dan mungkin lagi ada lafaz-lafaz yang lain. Tapi cara berkenaan adalah maksud dikira sebagai doa-doa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Dua, dia panggil sabar meninggalkan maksiat. Sebab nak tinggal maksiat pun kita kena sabar juga. Ya? Tempat kerja kita ada seorang ustazah tu cantik sungguhlah. Bujang pula tu. Contohnya ni, tak berlaku sekolah anak. Asal kita pergi bilik guru je nampak dia. Asal kita pergi bilik guru je nampak dia. Betul tak, Syed? Kau tak duduk bilik guru. Kau tak duduk bilik guru ni. Duduk lepak tempat lain ni. Anak pun tak ada kat bilik guru. Anak tak duduk bilik guru. Anak, dulu-dulu anak ada stesen anak sendiri. Anak ada satu pondok. Pondok tu memang tempat anak. Anak pasang kipas, pasang elektrik, cat, letak LCD. Everything is there. Facility anak buat sendiri. Tapi bila PKP hari tu, pondok tu tak dibenarkan beroperasi. Jadi anak duduk kat bilik Jacob. Sampai le anak duduk bilik Jacob. Tak pergi dah pondok tu. Jadi terbiarlah pondok tu. Ya? Hari tu penolong kanan jumpa anak. Kata ustaz, ustaz dah tak guna pondok tu. Saya nak ambil lah. Saya nak buat sudut bacaan nilam. Saya kata ambil lah. Tapi saya cabut semua lah peralatan saya tu. Cabut semua kipas, semua cabut semua. Orang lain marah. Kenapa cabut? Itu saya punya. Saya letak dalam bilik Jacob. Jadi bilik Jacob tak ada perempuan. Eh? Ini contoh aja. Jadi kita kadang-kadang nak tengok. Apa kita buat? Tunduk. Tak nak tengok. Nanti aku nak kahwin lain kan susah. Itu sabar tu. Ya? Sama juga tengok Facebook ke apa kan. Kadang ada iklan-iklan wanita cantik-cantik. Ustaz pun. Ya? Jetak juga lah. Mereka ustaz ni jetak lah. Tengok lah. Macam-macam lah. Sabar tak nak tengok. Ya. Ataupun tengok duduk sembang sedak-sedak apa semua kan. Kutuk orang situ, kutuk orang sini. Kadang-kadang stop sekejap. Bagi orang cakap. Contohnya. Pasal kerja kadang memang ni lama-lama dia kuah sedak. Nak cakap pasal politik pula kan. Pimpin sana, pimpin sini. Rasuah sana, rasuah sini. Mahkamah sana, mahkamah sini. Oh, seronok menyembang. Ya. Jadi dalam semua keadaan kita sabarlah, kita tak buat. Itu dipanggil sabar juga tu.
mengelakkan diri daripada melakukan kejahatan adalah satu bentuk kesabaran. Dia second level of patience. First level tadilah melakukan taat. Second level meninggalkan maksiat. Hak nombor tiga ni lah. Ha, baru dipanggil bersabar di atas musibah dan cubaan yang berlaku atau dugaan ke atas kita. Rupanya sabar ni banyak jenis. Ingat kau sabar-sabar ni benda musibah saja. Kita buat benda ibadah memerlukan kesabaran. Bahkan dia antara top kesabaran. Meninggalkan benda tidak baik juga satu bentuk kesabaran. Of course lah kalau kita nak bergaduh dengan orang. Orang tu duduk kutuk-kutuk-kutuk kita. Ada tukang sampai pula tu. Sabar, biarlah. Dia nak kata kat aku, katalah. Nanti aku tak buat. Sabar. Dan yang ketiga, dia panggil sabar di atas musibah atau kesusahan. Itu juga satu bentuk kesabaran yang penting sekali, terutama dalam dunia hari ini. Sekarang ni banyak kes bunuh diri, tuan. Saya dua lepas kan, orang terjun Jabatan Pulau Pinang kan. Ni kata ni hari ni ada pula. Betul lah. Tadi saya dengar ada orang sembang. Ada kes nak terjun. Nak terjun ke, dah terjun ke, tak tahu. Tapi sebahagianlah daripada kes-kes bunuh diri ni banyak kes kewangan. Tak ada duit. Butang dengan alung. Kadang-kadang kes tu lah. Dulu-dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat 4-5 tahun lepas ada seorang tu dia terjun Jabatan Pulau Pinang. Dia tulis surat. Dia kecewa dengan kehidupan dia. Bila orang semak, rupanya dia cuma berhutang. Saya tak tahu lah dia berhutang dengan alung ke siapa. Hanya RM5,000 tak silap. Jadi itulah. Jadi kena sabarlah dia. Macam-macam dugaan lah kita. Itu isteri tak semayang, anak tak semayang tu musibah. Musibah juga tu. Musibah ni bukan hanya kemalangan, tapi perkara-perkara buruk yang berlaku dan menimpa diri kita. Hatta dalam hak awal ibadah. Itu kira musibah juga tu. Musibah ni ada banyak macam. Sebab tu Allah Ta'ala bila nak menurunkan musibah, tak semestinya Allah Ta'ala turunkan musibah macam umat-umat terdahulu. Kalau macam umat terdahulu, senang kita tahu. Betul tak? Nabi Nuh, taufan. Mati aja. Nabi Lut, tiga. Mula-mula kena hujan batu. Second time, kena terbalik bumi. Bumi terbalik. Aliyaha safilaha. Mana terbalik? Yang ketiga, jeritan Jibril alaihissalam. Mati belaka. Dan mungkin adalah lagi betul-betul yang lain. Hari ni musibah cara lain lah. Banyak orang tak solat tu musibah. Banyak berlaku maksiat secara berleluasa tu pun musibah.